Dan sebelum berakhir, ikuti perkembangan terkini mengenai bantuan bencana alam di lokasi banjir lumpur di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Untuk perkembangannya, kita bersama dengan wartawan Awaluddin Derani. Silakan Awal. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Sekali lagi kita bersiaran langsung daripada lokasi kejadian banjir lumpur di Karak ini. Dan bersama saya ketika ini adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Syahidan Kassim, yang akan memberi penjelasan mengenai bantuan bencana ini. Ya, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas saya yang utama memastikan supaya mangsa yang terlibat dengan bencana ini dipindahkan, dan semasa mereka dipindahkan di tempat perpindahan, mereka dijaga dengan baik dari segi tempat tidur dan juga makanan. Dan dalam masa yang sama sekarang ini, oleh kerana kita melihat kejadian ini berlaku, tentu ada puncanya. Puncanya di antaranya mungkin takungan air yang besar di sana yang melimpah, yang menyebabkan berlaku runtuhan dan juga banjir. Jadi saya telah minta pasukan SMART, JPAM dan juga alam sekitar, pejabat daerah JPS untuk naik ke sana. Mereka telah naik dan melihat bahawa takungan air yang besar itu mungkin di antara puncanya, dan saya minta supaya mereka buat sesuatu supaya air itu dapat dialirkan ke dalam sungai ataupun saliran tertentu supaya takungan itu kosong, untuk memastikan supaya tanah itu tidak runtuh dan banjir tidak berlaku lagi. Yang kedua, apa langkah seterusnya selepas ini yang akan diambil oleh pihak kerajaan? Okey, langkah seterusnya yang saya sebutkan tadi, bahawa di samping menguruskan mangsa yang berada di pusat perpindahan, iaitu di masjid ini, kita juga nak pastikan supaya perkara ini tidak berterusan, kita nak lihat puncanya. Jadi smart team telah pun panjat ke sana dan memberi maklumat kepada saya bahawa ada takungan air di sana yang menyebabkan berlaku limpahan, dan kita lihat ianya nampaknya berterusan. Jadi kita nak pastikan supaya sumber kepada masalah ini dapat diselesaikan dengan, termasuk dengan membuka lubang yang lebih besar supaya takungan itu dapat dikeringkan ataupun dikurangkan, untuk membolehkan semua pembaikan di bawah ini tidak mendatangkan masalah yang kedua. Sebab itu kita tak mahu sebab kita perbaik di bawah air datang lagi. Jadi hal itu, walaupun ini adalah tugas tambahan kerana pasukan SMART ini di atas juga pihak JPAM, JPS sendiri, serta mungkin pihak bomba nanti dan juga pihak lain, kita buat permulaan. Sebagai permulaannya kita buat tindakan begitu. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah supaya highway dapat dibuka dengan cepat dan mangsa ini boleh balik ke tempat masing-masing. Dan saya dimaklumkan oleh Menteri sebentar tadi bahawa peruntukan telah dikeluarkan untuk membersihkan kawasan runtuhan dan juga kawasan banjir. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama RTM Beri hari ini. Itu dia tadi penjelasan Datuk Seri Syahidan Kassim mengenai antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi isu di sini. Untuk itu, sekian dulu laporan saya, Awaluddin Derani, daripada lokasi kejadian di Karak ini. Kembali semula ke studio di Angkasa Puri.